Alhamdulillah baik, senang sekali. Luar biasa sekali saya bisa berdialog bersama Anda. Bapak, kita membahas soal Kabupaten Lahat. 9 tahun Bapak memimpin Kabupaten Lahat. Bagaimana Pak kisahnya sampai dengan sekarang ini? Alhamdulillah syukur. Hari ini tepat Lahat berusia 148 tahun. Perayaan ke-19. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lahat, mengucapkan dirgahayu Lahat ke-148 tahun. Dan alhamdulillah syukur tidak terasa, saya sudah memimpin Lahat ini selama kurang lebih 8 tahun. Masuk ke tahun ke-9, dua periode kepemimpinan kami. Selama ini Lahat begitu luas. Ada 367 desa, ada 22 kecamatan, ada 1.800 km panjang jalan yang ada di Lahat. Ada 367 desa yang waktu itu hanya terhariri sekitar 43%. Tapi alhamdulillah syukur di 2017 kemarin, ya, kita sudah mengaliri listrik 99,4%. Infrastruktur jalan sepanjang 1.800 km sudah terrealisasikan kurang lebih 85%. Memang ada sekitar 15% yang belum terrealisasi. Banyak hal yang sudah dikerjakan. Kami 8 tahun berkutat, membangun Lahat, memperlihatkan Lahat, mengajak orang untuk melihat Lahat. Agar apa? Agar Lahat dikenal, agar Lahat dikunjungi. Dan banyak program yang sudah kita lakukan, tapi masih banyak juga yang belum dikerjakan. Insya Allah masih ada 1 tahun lebih kepemimpinan kami di Lahat untuk menyelesaikan tugas-tugas kami sesuai dengan visi misi yang sudah pernah kami janjikan untuk masyarakat Kabupaten Lahat. Baiklah Bapak, mengenai infrastruktur sendiri, luasnya Kabupaten Lahat, apa kendala Bapak selama ini memimpin Kabupaten Lahat ini dalam program infrastruktur ya Pak ya? Ya. Terus juga bagaimana caranya Bapak untuk menanggulangi masalah tersebut? Jadi memang kendala utama karena letaknya desa-desa kita yang sangat jauh. Gitu. Jadi 1.800 km jalan yang ada di Lahat ini, kita kadang-kadang membangun 6 atau 12 km jalan hanya untuk 5-6 desa, termasuk infrastruktur listrik. Waktu itu, beberapa tahun yang lalu, kita membangun listrik itu, kita harus menyiapkan tiang listrik itu sepanjang 10 sampai 12 km infrastruktur listrik hanya untuk mengaliri 10 sampai 12 desa. Tapi alhamdulillah syukur, ya, dengan keinginan, dengan cita-cita, dengan kerjasama kuat antara pemerintah, masyarakat, dan DPRD, Lahat bisa terbangunkan dengan baik. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah ya Pak ya. Ada rencana ke depannya Bapak untuk lebih meningkatkan infrastruktur yang ada di Lahat sendiri? Kami bangga dengan Gubernur Sumatera Selatan. Visi misi beliau luar biasa. Dengan adanya ASEAN Games, beliau memajukan Sumatera Selatan. Kami juga berambisi daerah-daerah kami harus maju. Karena apa? Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota. Itu tergantung dengan kepala daerahnya, bukan hanya tergantung dengan gubernurnya. Visi misi Gubernur Sumatera Selatan sudah luar biasa menghadirkan SEA Games, menghadirkan ASEAN Games di 2018, mendapatkan infrastruktur yang luar biasa. Kami di daerah pun tidak boleh kalah. Kami kerja keras membangun daerah kami agar daerah kami maju sebagai sarana penunjang Sumatera Selatan yang kita cintai dan kita banggakan ini. Baiklah, Bapak, nanti kita akan melanjutkan lagi dialog kita dan pemirsa. Bagaimana seorang